Cagara Karang Bolo lewat nomor punggung 6 Tanggu. Floatingnya Tanggu, resimnya Saprol sempurna. Farhan Nyong Bae satu bola quicknya mengawali set yang ketiga 1-0 untuk Gerenggeng Karanganya. Sementara apa ya? Iklan Farhan. Floatingnya Farhan kepada resimnya libero melambung indah mempesona Lutfi membagi kali ini berlaki. Open smack kerasnya menyamakan angka 1-1. Aku sayang kamu. Lewat nomor punggung 1 yang Lutfi ambil posisi 1. Kuasai singkirin pulang Lutfi. Lewat satu floatingnya Lutfi. Resimnya sempurna sang libero Farhan. Bae lagi-lagi Bae dengan satu bola quicknya berhasil menambah angka 2-1 angka memimpin. Lewat nomor punggung 9 sang quicker di sana baik. Prinsipnya sempurna Tanggul Lutfi umpan ada lagi berhasil menambah angka kembali untuk Sagara Karangbolo 2-2. Janda makin menggoda. Lewat nomor punggung 10 ada Dede ambil posisi 5 kuasai singkirin bundar di sana Dede. Floatingnya Dede, resimnya Saprol, angkat Farhan ke belakang Iva. Satu serangan dari posisi 2 nya berhasil menambah angka untuk Gerenggeng Karanganyar. Pindah poin 3-2. Satu angka unggul. Iva ambil posisi 1 kuasai singkirin bundar di sana Iva. Floatingnya pelan Ivan, resimnya tangguh akurat Lutfi umpan berlakir. Lagi-lagi menyamakan angka kembali 3-3. Janda pintunya surga. Lewat nomor punggung 9 ada Lakir ambil posisi 1 kembali dengan satu camping jernihnya Lakir. Resim gagal Ivan. Servis es Lakir berbalik unggul 1 angka sementara Sagara atas lawannya Gerenggeng. Ambil posisi kembali di sana Lakir. Resim kembali kurang akurat di sana free ball penempatan di sana Ivan terbaca oleh Lakir. Angkat umpan tinggi Tangguh menembus 2 blocker kali ini Tangguh. Poin-poin kembali untuk Sagara 5-3 2 angka memimpin. Lewat nomor punggung 9 di sana sang bomber Lakir ambil posisi 1 kembali dengan satu jumping serunya Lakir. Resim kurang akurat kembali free ball gagal nampaknya defend dilakukan oleh sang libero. 6-3 time out nampaknya diambil oleh official dari Gerenggeng Karanganyar di awal set yang ketiga. 6-3 6-3 skor sementara di set yang ketiga atau set penentuan dan 15 angka dibutuhkan kedua tim untuk melaju ke babak grand final. Kembali kita ke lapangan di sana ambil posisi lewat nomor punggung 9 Lakir. Lagi-lagi dengan satu jumping servisnya Lakir. Kali ini gagal melewati neti. Pindah poin untuk Gerenggeng Karanganya. 4-6 2 angka tertinggal. Rudy, servisnya Rudy, resim kurang akurat, Lutfi membangkit karena Arif. Placingnya berhasil mengecoh para pemain dari Gerenggeng. Pindah poin 7-4, 7-4-3 angka unggul. Edi, floatingnya Edi pelan, resimnya Ivan sempurna. Nyok, Amsari. Kali ini satu bola quicknya dinyatakan keluar. 8-4. Terjadi pergeseran posisi dari kedua tim. Langsung main rasa ngimbi. Sementara skor 8-4 keunggulan 4 angka untuk Sagara. Terjadi pergantian pemain dari Gerenggeng. Sang setter Farhan ditarik keluar masuk nomor punggung 6 Damar Walu Papa. Edi angkat damarnya. Satu bola quick sempurna kali ini dilakukan oleh Amsari. Pindah poin 5-8. 3 angka masih terpaut di pertengahan set yang ketiga di sana Amsari.
sang winger dari Gerengga. Receive nampaknya kurang sempurna dari libero Sagara. Poin-poin kembali 6-8. Dua angka tertinggal. Masih lewat nomor punggung 10 ada Amsari. Floatingnya Amsari, receive kembali gagal tangguh. Service S Amsari 7-8. Kali ini time out tampaknya diambil oleh official dari Sagara Karangbolong di set yang ketiga. 7-8. Dan untuk segera mempersiapkan diri di semifinal yang kedua pada malam hari ini antara tim bola voli Alap-Alap Ayah maupun tim bola voli Tambak Mulia Puri. Untuk kedua tim, baik Alap-Alap Ayah maupun Tambak Mulia, untuk mempersiapkan diri karena di pertandingan semifinal yang pertama telah memasuki set yang ketiga. Risiknya sempurna kali ini sembari ada tangguh. Mampu dipertahankan di sana, Lutfi membagi kembali tangguh. Hasil memecah kebuntuan untuk tim bola voli Sagara Karangbolong. Pindah poin 97 dua angka memimpin. Lewat nomor punggung 7 sang kapten tim Arif. Kali ini ambil posisi 5 Arif. Resimnya semprot saprol, damar kembali 4 saprol. Penempat yang terpajaran tangguh. Lagi-lagi tangguh. Menambah angka untuk Sagara Karangbolong 10-7. Tiga angka Ridi. Lewat nomor punggung 7 sang quicker Ari. Konsentrasi tingkat tinggi di sana Ari. Resim dan sempurna saprol kembali gerak timbul memutar baca. Angkat damar dan baik. Blessingnya berhasil mengecoh para pemain dari Sagara. Pindah poin 8-10. Saprol. Kali ini ambil posisi di sana saprol. Dengan satu jumping serbinya saprol. Resimnya libero sempurna Lutfi umpan kembali tangguh. Lagi-lagi tangguh. Menembus dua blocker sekaligus dari para pemain Grengeng. Pindah poin 11-8. 3 angka memimpin. Lewat nomor punggung 6 sang bomber di sana tangguh. Floatingnya tangguh. Resimnya libero sempurna damar. Lagi-lagi baik. Hasil kali ini lewat LB-nya Pai. Pindah poin 9-11. 2 angka masih terpaut di set yang ketiga. Di sana lewat sang setter damar. Floatingnya damar, resimnya libero sempurna Lutfi umpan kepada lagi. Kerenggep. Dan terbali 10-11. Kali ini terpaut 1 angka di akhir set yang ketiga. Kuasai sikri bundar di sana damar. Resim kali biru sempurna Lutfi kembali umpan lagi. Kerenggep. Nabrak tembok Cino. Angkat kembar siji jejer papat 11 podo. Lewat nomor punggung 6 di sana damar. Floatingnya damar, resimnya libero sempurna Lutfi. Gerak timbunya mampu dipentangkan oleh saprol. Kali blessing dari Ivan terbaca Lutfi umpan kepada Lagi. Gerak timbunya berhasil memecah kebuntuan untuk tim bola voli Sagara Karangbolong. Rolas 11, 12-11, 1 angka memimpin. Lutfi, floatingnya Lutfi, resimnya sempurna sang libero ada Ivan. Hasil serangan dari posisi 2 kali ini Irfan Roras Podo. 12-12 skor sementara di set yang ketiga. Di sana lewat sang quickernya nomor punggung 9 Baim. Servisnya Baim, resimnya tangguh sempurna Lutfi umpan kembali ada lahir. Pertahankan Rudy, kembali Rudy membobol 2 blocker dan dinyatakan taskal. Berbalik unggul 1 angka 13-12. Sementara time out kembali diambil oleh official Sagara Karangbolong di set yang ketiga dengan skor sementara 13-12. Dan kembali untuk segera mempersiapkan diri di semifinal yang kedua antara tim bola voli Alap-Alap Ayah yang akan menghadapi tim bola voli Tambak Mulia Puri. Kepada kedua tim untuk segera mempersiapkan diri karena di pertandingan semifinal yang pertama telah memasuki set yang ketiga. Baik. Kembali ambil posisi di sana sang winger dari Gerenggeng Karanganyar. Servisnya pelan Pak Imrisimnya sempurna tanggul Lutfi umpan ke belakang lagi. Kali ini berhasil serangan dari lahir menambah angka untuk tim bola voli Sagara Karangbolong 13-13.
lewat nomor punggung 10 DD. Floatingnya DD, resimnya semua samprol, angkat kembali gerak timur Rudy. Satu tipuannya berhasil menipu 6 pemain dari Sanggara. Set point 14-13. Satu angka lagi nampaknya tim bola voli Gerenggang memastikan dirinya melaju ke babak grand final. Di sana lewat nomor punggung 5 ada Ivan. Floatingnya Ivan, risikan libero selalu Dwi umpan kembali lahir. Ledas. Lahir Yus yang pertama. 14-14. Foto mulai getar ketir lungguran jenak untuk Raina. Kopi rasanya sempat jantung deg-degan. Rudy kali ini menembus pertahanan dari para pemain Sanggara. Pindah poin, set poin kembali untuk Gerenggang. 15-14. Terjadi pergantian pemain tampaknya dari Gerenggang. Damar. Oh, tidak boleh karena beda orang ya, harus orang yang sama. Oke. Kita voli kembali di sana lewat nomor punggung 3 ada Rudy. Rudy. Floatingnya Rudy. Kali ini dibiarkan saja dan dinyatakan masuk sehingga menutup set yang ketiga dengan skor 16-16.